A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada para guru, muallimin dan muallimat yang dikasihi, kepada semua ibu bapa yang dihormati dan anak-anak yang dirindui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini hujung Ramadan, 10 hari terakhir kita Ramadan, muallimah mengambil kesempatan insyaAllah untuk sama-sama kita mengharap dan saling mendoakan. Semoga masa-masa yang berlalu insyaAllah adalah masa-masa yang Allah redha kepada kita. Dan kita pun redha kepada apa yang Allah takdirkan kepada kita. Alhamdulillah insyaAllah di 10 hari terakhir Ramadan, kita semua seperti juga kawan-kawan yang lain, seperti juga umat Islam yang lain, sedang berusaha sedaya mungkin untuk mendapatkan kebaikan, keberkatan. Sementara Allah beri kita masa di penghujung Ramadan insyaAllah. Alhamdulillah, esok Hari Guru 16 Mei. Sudah tentulah sebelum ini kita tidak menjangka, kita tidak dapat bersama-sama merayakan atau meraihkan Hari Guru seperti tahun-tahun yang lepas. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita adalah orang-orang yang redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Di sini juga maklumat ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga, syabas dan tahniah kepada semua guru-guru, muallim dan muallimah yang telah berusaha sedaya mungkin mencuba menjalankan peranan dan tanggungjawab yang telah kita terima tanggungjawab itu di sisi Allah. Dan muallimah juga ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada semua ibu bapa yang telah memberikan sokongan padu, yang telah membantu anak-anak dalam kerja-kerja yang diamanahkan kepada mereka. Jika tidak dengan bantuan ibu bapa, sudah tentulah kemeriahan, keceriaan tidak dapat kita kongsi bersama. Dan apatah lagi, lebih-lebih lagi kepada semua anak-anak yang telah menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan usaha, sesuai dengan usia, sesuai dengan amanah yang telah diberi kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesungguhan dan keyakinan yang Allah sentiasa bersama-sama dengan kita insyaAllah. Walau bagaimanapun, ingin juga muallimah mengambil kesempatan untuk memperingatkan diri muallimah dan juga anak-anak semua insyaAllah. Semoga kita sentiasa meletakkan dalam diri kita semangat yang berkobar-kobar. Walaupun dalam keadaan yang tidak seperti biasa, kita masih lagi menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang murid. Menjalankan, menyiapkan tanggungjawab amanah yang guru-guru berikan insyaAllah. Dan kita mengharap, berdoa setiap hari Allah, agar Allah memberi kekuatan kita terus beristiqomah kan, amanah-amanah telah Allah berikan kepada kita. Di kesempatan ini juga muallimah ingin mengambil peluang untuk mengingatkan diri muallimah sendiri dan juga diri anak-anak. InsyaAllah semoga kita dapat sentiasa istiqomah dengan apa yang telah kita pelajari sepanjang masa kita berada di sekolah. Berusaha untuk menjadikan diri kita contoh teladan yang baik. Jangan lupa mengaji setiap hari, hafal, menyambung hafalan kita insyaAllah. Begitu juga perkara-perkara lain yang telah kita pelajari semasa dalam EDK, semasa dalam usrah, al-haqah di sekolah insyaAllah. Kita harapkan perkara-perkara itu akan dapat membantu diri kita menjaga keharmonian kita di rumah dan menjadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. InsyaAllah, itu yang kita sentiasa sebutkan semasa berada di sekolah. Dan insyaAllah hari-hari puasa ini akan berlalu dengan cepat dan kita akan menyambut hari raya. Maklumah mendoakan agar kita semua sentiasa ada dalam peliharaan Allah. Terus di dalam kebaikan, terus dipelihara dari sebarang kemungkaran dan sebarang perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita, diri kita terganggu insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Kita saling mendoakan dan saling kebaikan itu akan merata semua guru-guru, ibu bapa dan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.